Kita lanjut ke berita kriminal. Pemirsa, sebuah aksi pencurian sepeda motor di Bangkalan, Madura gagal. Pelakunya pun ditangkap. Ya, pencurian gagal lantaran mereka terjatuh saat akan melarikan motor curian. Ya, seperti ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Peribahasa ini adalah gambaran keadaan yang pas untuk komplotan pencuri ini. Perhatikan objek yang ada dalam lingkaran. Bukan, ini bukan pencurian mobil. Penumpang mobil ini justru pencurinya. Pencurinya yang kepalanya terlihat itu. Lantas, apa yang dicuri? Ini dia, mereka mencuri sepeda motor. Kita ulang kembali. Jadi, pertama-tama komplotan ini memepet motor yang sedang diparkir dengan mobil mereka. Fungsinya untuk menutupi si kedua tupai yang sedang beraksi, biar tidak terlihat. Semua berjalan mulus pada awalnya, sampai akhirnya si tupai terjatuh juga. Kabur! Mendengar ada keributan, si pemilik motor keluar rumah, lalu berteriak. Dan ini kejadian selanjutnya. Tupai-tupainya tertangkap di wilayah Arosbaya, Bangkalan, Madura. Bukan yang ini tupainya, tapi kedua orang ini. Penasaran kenapa tupai-tupai itu terjatuh? Begini penjelasannya. Tidak berhasil, tidak terjadi karena motor itu menggunakan kunci ganda, yaitu cakramnya digembok. Rupanya tupai-tupai itu sedang apes. Saat dimintai keterangan, mereka mengaku baru beraksi satu kali. Namun catatan polisi menemukan bahwa mereka sudah berkali-kali mencuri motor. Maling mana ada yang ngaku. Demikian laporan Dimas Farik dari Bangkalan, Madura.